Sekarang kecoh isu suami dikira dayus sebab beri doktor laki-laki sambut isteri. Apakah hukum wanita bersalin doktor laki menyambut ketiadaan doktor perempuan? Apakah dayus? Ada lagi soalan gitu. Dia mudah saja. Nampak asal hukum kan ada. Orang perempuan boleh tak tengok aurat perempuan? Tak boleh. Orang laki-laki pun tak boleh tengok aurat laki-laki. Kerana makna aurat, ma yahrumu nazruhu, anggota yang haram kita tengok. Apatah lagi kalau laki-laki melihat aurat perempuan lebih berat daripada perempuan melihat aurat perempuan. Ini ketika aman. Dia suasana kehidupan kita dua. Ketika aman, ketika darurah. Maksud ketika aman, ketika boleh membuat pilihan. Tapi kalau ketika darurah, kita tak boleh pilih. Semua orang perempuan dia nak yang normal lah, yang tak ada masalah mental. Semua perempuan yang normal, dia nak bersalin dengan perempuan. Betul tak? Ada tak sini dia suka doktor lelaki? Dia tak reda perempuan tengok kemaluan dia. Dia nak doktor lelaki pakat tengok belaka. Ada? Tak ada. Kalau ada pun, tak apa sihat otak. Faham? Jadi semua perempuan, daripada Perlis, Pulau Pinang, Kedah, Perak, sampai ke Johor, semua kalau boleh, dia nak perempuan yang lah sambut bayi dia. Begitu juga dengan para suami. Nah, suami-suami yang normal, yang tidak gila, yang tidak rosak akalnya, dia tak nak orang laki-laki tengok aurat isterinya. Seboleh-bolehnya, dia nak doktor yang perempuan. Faham lagi? Tetapi jika tidak ada pilihan, Islam mengatakan tidak berdosa. Famani'tura ghaira baghin wala 'adin fala isma 'alaih. Barang siapa yang tidak boleh memilih, bukan dia sengaja nak doktor laki-laki. Faham? Tidak sengaja. Kerana tidak buat boleh buat tak boleh memilih. Doktor ni bukan macam pekerja bangunan. Faham lagi? Dan ramai. Doktor ni tak macam pesen, macam pesakit. Pesakit 10,000 orang, doktor 4 orang baru. Nah, doktor ni sedikit. Jadi barang yang sedikit ni, kalau ada yang perempuan, alhamdulillah. Jika tidak ada yang perempuan, terpaksa doktor laki-laki. Dah apa hukumnya? Fala isma alaih. Tidak berdosa. Siapa tak berdosa? Perempuan yang beranak tu tak berdosa. Suami dia tidak berdosa. Doktor pun begitu. Kerana masalah beranak bukan masalah kosmetik. Ini masalah menyelamatkan nyawa ibu dan anak. Faham lagi?